Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya Gilang Berbi. Di video kali ini gue mau bikin video prank, guys. Jadi sekarang gue mau ngeprank kakak gue yang super galak, super bawel, guys. Udah lama gue ngeprank-prank dia tuh. Pasti pada kangen kan kalian ya. Yaitu Karama Dinisa ya. Jadi sekarang gue mau ngeprank Karama. Sekarang besok maksudnya. Sekarang kan malam tuh, udah jam 12 kurang ya. Ini benar-benar prank terniat gitu. Dari malam pembukaannya besok bikin pranknya gitu. Gara-gara disuruh Akew katanya sekarang aja. Sekarang gue mau ngeprank Karama pakai tato bohongan gitu, guys. Di sini gue udah beli. Guys, gue udah berhasil nih pasang tato, mantap guys, full color. Cuman ini ada yang gagal dikit aja tuh, sayang banget nih ini tuh, tapi nggak bakalan kelihatan lah, nanti ketutup sama baju ya. Mantap guys, lihat, yes, kayak tato asli nih. Ini masih baru, jadi kayak mengkilat, nanti kita pakai pupur setelah 25 menit kemudian, jadi kayak nyerep gitu, kayak tato asli guys. Terus mantap, udah kayak reman ya. Guys, selamat siang. Jadi sekarang saya lagi di perjalanan untuk menuju ke rumahnya Karama. Nah, nanti bagaimana nih reaksi Karama melihat aku pakai tato? Mantap. Aduh. Dulu kan dia pernah ngeprank aku yang tato itu loh. Nah, sampai aku keprank. Sekarang balas dendam, guys. Bagaimana nanti reaksi Teh Rama? Kalau masih cerewet, apa kayak gimana nanti? Apalagi dia sekarang udah punya anak nih. Bagaimana nanti reaksi dia ya? Aduh, siapa udah kebayang sih. Gitu. Oke, terus aja ikutin kita ya. Di sini aku lagi bersama Akew, temenin Akew. Mantap. Itu gede banget tatonya nih, sampai ke atas bentar ya. Full hand, full color. Is. Mantap. Tuh, guys, lihat. Is. Mantap, mantap, mantap. Jadi sekarang kita menuju ke rumahnya Karama Dinisa. Oke, terus ikutin kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tung hilap di, nyalakan lonceng yang ada di bawah. Guys. Guys, jadi kita udah sampai di rumahnya Karama. Jadi gue pertama mau ngobrol-ngobrol dulu, lihat situasi yang pas gitu buat nyimpen kameranya biar nggak ketahuan sama kakak aku. Jadi gue mau pakai jaket dulu di sini. Pakai jaket biar nggak ketahuan gitu. Nanti pas mulai prank kita buka jaketnya. Oke, guys. Terus ikutin kita ya, guys ya. Guys, kita masuk sekarang ke rumahnya Teteh. Gimana nanti reaksinya, guys?
Hello. Tak putut. Ada yang kurus sih, Dede? Kurus? Siap, ayo. Itu panggilan? Panggilan dari mana? Asik! Pak, percaya mau apa? Percaya mau? Iya. Tapi ada pernah gak ganti dia pokok orang? Gak pernah. Gak pernah. Ya Allah. Abi kompresi tante. Kompresi itu abi tuh makai tato pas utah.
Oke. Kuai simpan kamera cepengan atau kondisikan. Siap kapan? Kabe kompresi tete. Siap. Soalnya karena aku. Mempengernya iya orang. Kayak kuai simpan di kamera. Siap kapan? Mantap siap bisa dikodingan deh. Yang ini yang kompresi tete. Bocor. Lain kira arah gigi. Oke guys, sekarang kita kondisikan dulu di sini ya. Di kameranya kita sembunyiin biar gak ketahuan sama si Karamanya. Hanya okay. Kondisikan kayak lagi selalu aku pulang sama kami kayak miluan. Oh gitu. Pulang ngambaknya mau dibayar duit ya. Kita jalan-jalan selalu malikan lagi di tato misalkan. Siap. Oke guys, mantap. Oke, ayo kem. Belum nanya, udah iya. Neng ngami. Kita iya kan ku. Ngopi sama kami. Kata napi biasa sesepuh gue nih. Kaki nenek masih biasa nol iya kan neng. Nami. Tina. Kedua. Kami kan. Biasa lah mun ngami yang putra mah kan biasa sok kolotnya. Kolot gitu. Itu. Cuman lo kayak yang berdua. Biasana ponakan-ponakan aku mah ku Abah ya. Nyawa kata be guys, ku Aki gitu. Justru abdi mah dibebaskeun ku si Abah mah sok kayak cenah ku aku mah tah. Nya. Hayong wae ah. Sok jadi mata cenah geuning. Supaya cenah namanya teh ulah ceuwah. Tapi ku abdi tetap ku abdi ge dicari deui naon artina gitu. Iye mah sagawayah mah. Firaun. Sekarang tuh gila awan namanya gitu. Sini dari bolotot ke bapak-bapak. Jadi bapak-bapak, jadi bapak-bapak bolotot. Emang biasa ada gua gitu teh? Iya biasa sama emang. Hari gantinya? Kok mau kera kukuh hartanya? Bener sih ya. Cici! Bener tanya lah asli. Cici! Nurut lah. Muntasari tadi yang mau dia nanti mau gak? Wah mau di cimana kita mau ngapain? Ngapainnya? Cuci lah. Dari gila. Cuci lah. Nana di situ lah. Pagi usia. Mau nggak? Jadi kamu mau? Apa tuh bahasa prank abi di tato teh aku nih? Mau abi di tato ngamuk mas rumah? Ima asli nih, ngamuk tuh. Ih, apa tuh pake abi mau ditato? Saya kadi tukar kela, lah iya mah. Oh tos, buru kadi tukar kela si dedek karunya. Kela, coba, neng.
kamu punya tato, kamu punya tato, kamu punya tato. Benar pas tuh bisa di YouTube lah. Kenal. Kenal kan? Ayo baca sama prank tato, tato prank tato Adik. Om bilang jangan main YouTube. Kamu segede iyo. Pahapal tuh bahasa Abi ngeprank tato gini. Kumaha nyari kamana? Iya iraha. Tuh yang bohong mah. Hah? Bohong itu kuring kuring nanti. Asli ya? Asli. Asli. Nah, 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 youtuber youtuber nah, 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 youtuber nah, 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 Youtuber-youtuber, coba lo bersih, oke? Kan gaung juga, itu juga beda. Itu bisa main hip-hop. Emang kalau misalkan main hip-hop, lain pake tato jadi bisa main rap gitu? Bisa jadi hip-hop. Tuh, Neng, hidup tato lah. Ulan-ulan sih, itu hanya tempat-tempat, Teteh. Enggak, fesh. Kok masih apa lah? Terus kagum. Kayak listrik kan? Terus mah? Ya, apa tuh pakai laser oge anggar aya nu timbulan keneh teh, Pak? Mun pakai laser? Aya, jadi lamun pakai laser mah jiga nu tuh ya kitu, jadi jiga buta ieu tanpa anggeta. Nu anggar eta teh laser teh mahal. Oh, nya tuh eta mah imuruk lamun kieu bisa di laser mah jadi bersih kabeh. Heeh, bersih kan para nyendol kitu. Kumaha? Jiba ngan nyeri awak sorangan. Nya keun weh geus asih kana naon? Lain saapalna si mamah mah keun bae. Ye ade-ade ayeuna bisa keneh heuh nya. Teu digawe di Batur misalkan kumaha? Kumaha ge suatu saat nanti ge ade geus kawin kudu digawe di Batur aya tatoan kieu. Hese gawe kecuali kayak gini anti hip hop atuh joget lalasanana salasanana. Teu asina aya sama artis TikTok, asih TikTok deh. Hip hop ngaraju mau ditarato teh orang teh kita bisa bergaya aja di mau ini kira dua deh deh mikir nanti kira deh ngaruh tato kan jangka panjang seumur hidup ya Aina mau Aina menjelang pengen ngerasa gaul ngerasa keren jadi mah ketemu tuh pak kira mah amat tak ketemu ah tuh udah percuma di tato tuh ketemu mah tuh nana mana mending kan ketemu kok sekali orang ini kampungan sumpah gila. Dengan gede lo gua tambah ribu wae hidup teh lah bukan yang kan dia kan tengah itu teh alusnya ayana buat yang ini kalau nambah tempat kayak tato kita ya lain gitu ya gitu loh dia bilang sih nggak dukun ya kita sih tata jadi ngapa kan ya nggak usah dukun emang ngalah hari tanggung kita kita tuh bisa mendapatkan budak lah mau balik itu sudah sangka kiriwan sumpah kuat asli muntah tuh ngomong gitu nggak tuh masuk ke dalam kerja atau bae atau sial atau tiru juta setengah menajum awal awal cenderung arah oh gitu sana mata pelan dia itu ada mau anak tiru juta setengah pas jawab he atau tuh serius sana orang sok mematahkan juga gitu ih wah kali kali bisa jadi ulang pas saya nah mana mana tuh mau benar ya teh si iya atau salah kiri mau benar mau dia tuh sok itu deh jadi tiga sebelah punya amat nyari ke tipsi A, cina tinggi juta setengah, cina osok ya tak resiko kan bisa apa resiko aku malah misalnya dihapus tato
ditato kieu gaya. Hah? Ngadaukeun gaya ngarusak awak. Nyanggeus ieu aya mah. Ibadah mah. Iya, teteh, nama teteh rumah tangga yang si AA. Nggak sih, emang urusin rumah tangga teteh. Hirup abis seorang anak yang mandiri. Nggak sih, ulah sok. Jadi ngatur-ngatur, lah jadi curak carek. Emang teteh gis rumah tangga, aku pakai bukan serangan. Emang nggak sih, sok urusin rumah tangga teteh. Jadi ulah urusin abis. Jadi yang masing-masing aja lah, ha? Yang masing-masing? Yang masing-masing, nyamuk. Terus kan kemana teteh ulang curak care kan abis harus gede guys mandiri. Sumpah. Ini nambok. Mancur kali. Teh. Teh. Gak sih cintas cerah. Belum diuruskan, cici, enggak, kayak masing-masing mah. Iya, teteh mau dimanjur ke abi. Kak? Iya, barasnya. Jadi batu di mana? Iya, barasnya, teteh, ih. Teteh. Neng, itu neng, garis ke neng, neng, era neng, neng, jadi bur. Hayu, atuh, neng, sih, ulang ngambek, ih. Neng, bro, neng, itu neng. Karunya, ih, punya jenggulur, kinya, ih, garis ke, garis ke. Wah, abi disemprot, aduh. Dibanjur ku cai ku teteh. Sudah saking punya aneh si teteh mau pakai tuge. Neng 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 bereskan neng neng neng. Terus ada gagana tong nangis. Lain yang batu. Sok dulu sok. Terus ada gagana tong nangis. Pak kantel. Eh. Baik. Sudah ah, udah nyate itu. Terus kita berkeras masing-masing. Terus satu ulang nangis teh. Nya maaf atuh yang masih dabi teh kan nya abi kan sih mandiri geus gede ayeuna teh apa ayeuna ada geus bisa sorangan teh harum bisa sorangan teh kita mah geus punya atuh walaupun ada teh geus dewasa tapi ya abi teh kan teh bukannya tetep bener bukannya berat tetep bener terus maaf abi atuh kan terus kudu kumaha iya Ruk maha aku, teh. Ayo mah, ya coba karena aku maha deh we. Ada gini sembuh kan ini ikut teh. Cina baik, cina. Gini sembuh kan ini ikut teh. Maaf, teh. Tadi siapa ya, bye-bye, wai. Goblok, ah. Untuk? Ini tuh sutong nangis, teh. Tadi di hati atuh maaf, ini harus dianggap bantu. Nyatos maaf teh maaf. Nyatos Sabina perlu kumaha atuh. Soalnya geus aku cek ada oge pan geus. Arak. Kana bukti kana mulai arak lain geus arak mana mana. Tu siang nu nawaran arak. Kayak tuntas maaf. Bukti kana mah geus enak kan bukti kana. Berarti asin. Tos maaf maaf deh tong nangis teh. Aku sok tadi di hati ku mah udah disebut gitu ku ada seorang ya. Maaf atuh. Itu heureuy abi mah heureuy. Teh. Yang keun bae teteh mah keun bae ari aya kana batur ku mah aya teh. Teteh selawat preng. Sira tuh, iya patah tuh kebohongan tuh kan. Nangis tuh, duh. Kakak gue sampe nangis guys. Ah, berhasil ah. Iya, sebenernya udah kelingan sama si AA. Udah kelingan. Udah tuh tuh nangis, udah iya patah tuh kebohongan atuh. Biasanya aku tahu kalau dia mau nge-prank ya. Tapi tuh sekarang tapi sumpah tuh tadi kita tengen kamera di tengen dia lu pas kum dia itu pas kayak Dina Beas tinggalin Dina Beas di tengah akhirnya oke pokoknya guys aku mau hukum dia sekarang dia mau aku bikin ngurusin anak aku 24 jam kalau bisa oh my god jangan lupa like comment and subscribe dadah.